Oke. Wow, kebun kita udah siap yo. Wow, balik lagi bareng gue Mr. Okto, sang amatir di game Raft. Kita memasuki episode yang ketiga dan gue akan meneruskan lagi apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya, guys. Tapi sebelumnya informasi aja, gue sebelumnya udah coba untuk bermain offline karena untuk mendapatkan material lain-lainnya itu membutuhkan waktu yang sangat lama, guys. Oke, di sini gue juga udah nutup-nutupin lantai 4, 5 dan juga yang 6-nya. Oke, di sini kagak ada apa-apa ya. Oke, kita ambil dulu seat-nya. Terus kita taruh. By the way, gue nggak bawa apa-apa ya di sini, kosong semuanya, melompong ya. Oh ya, di sini gue kemarin sempet melakukan pelebaran jalan, nggak pelebaran net. Jadi jaringnya, jaringnya lagi. Chest, sorry, kok net sih? Chestnya gue banyakin lagi untuk menyimpan barang-barang yang sekiranya dibutuhkan, guys. Oke, di sini juga gue melakukan pelebaran jalan. Gue bikin 9 pondasi di sini. Rencananya gue bakalan ningkatin ini, terus gue bikin kebun palem kedua gue. Selain di atas sana, gue udah bikin kebun palem dulu, guys. So nanti kita bakalan ke atas untuk ngecek si pohonnya udah beres apa belum. Dan di sini, ini adalah proyek gue selanjutnya, guys. Mungkin ini bakalan gue kerjain pada saat episode 4 setelah ini. Gue bakalan melanjutkan ini dan membuat tangga menuju surga. Yuk kita ke atas dulu, kita ngecek si palmnya udah tumbuh apa belum. By the way, gue udah bikin perkebunan. Ho ho ho, banyak. Wah, kok pada hilang? Kok pada hilang? Kemarin udah ditanam sama gue, anjing. Ini pada hilang, anjing. Fuck lah, ini sekitar 27 pohon, guys, gue tanam pada satu ruangan ini. So, karena ini takut hilang lagi, kayaknya kemakan hama deh, makanya kayak gini. By the way, ini kok nggak bisa dipukul? So, guys, setelah gue melakukan aktivitas lainnya, gue bakalan coba cek lagi ke atas. Apakah ini sudah bisa dipanen yang tadi? Oh, nampaknya sudah bisa, guys, kayaknya ya. Ya, kita udah ambil semua dan kita butuh sekitar 27 seat untuk memenuhi semua ini, guys. Oke, kita hitung dulu, kita punya berapa seat? Kita punya 15, berarti kita harus makan sekitar 12. Kita makan. Apa-apa, orang kaya. Oke. Oke, aturan kita udah punya 27. Kita coba untuk langsung plant seed. Oke, kita tanam. Oh, habis. Ganti lagi, tanam lagi. Oke. Oh, udah. Habis lagi. Oh, ternyata kurang. Ini gua ngitungnya gimana? Enggak. Kurang ya? Bener, pas. 27 pas, guys.
kita nanti bakalan tunggu ini bakal tumbuh sampai menjulang ke sini doang. Dan ini bakalan sangat amat lebat dan nanti kita bakalan lihatnya dari sini, guys. Kita akan melihatnya dari sini. Sementara itu, sementara menunggu ini bisa terlihat sempurna, kita bakalan bikin yang lain dulu. 2 hours later. Kita bakalan coba untuk membuat foundation dan juga lain-lainnya. Oh, ada yang bolong. Oh, crop-nya kurang. Lupa, belum diambil. Rencananya adalah gue mau bikin floor-nya ini. Floor-nya apa? Stairs-nya ini, tangganya ini menjadi dua alur kayak gini sama sebaliknya. Oke, gini berarti nanti ini gua bakal ancurin. Kita bakalan bikin floor-nya. Ini ini lebih. Oke, tanggung. Oke, nanti mungkin kita bakalan ngelapisin semuanya satu lapis lagi sampai keliling semuanya. Tapi ya yang pasti ini bakalan menjadi tempat untuk berkebun lagi, karena kalau misalkan di atas gue pikir-pikir lagi bakalan susah untuk ngambil-ngambil stok barangnya. Jadi gue bakalan bikinnya di sini, guys. Mungkin nanti gue chestnya itu bakalan ada di depan-depan sini dah. Pokoknya chestnya depan-depan sini, terus enggak di sebelah sini aja deh. Di sebelah sini. Nah, nanti di sini bakalan gua taruhin palm semua. Enggak tahu udah berapa. Ya, so guys, kita udah punya 100 plank dan juga 50 tali. Kita akan coba untuk membuat pohon palm di sini. Pohon palm terbuka. Jadi ya kita coba aja eksekusi di sini, kita bisa bikin satu. Ini yang tadi hilang nih, 8. Ya, kita butuh satu lagi tadi dan coba kita bikin lagi. Oke, sudah besar. Guys, kita lihat ke atas. Oh, aduh, fuck, nyangkut segala anjing. Kagak, ya Allah. Kontrol gue jelek banget sih. Oke, santai. Oke. Wow, kebun kita udah siap. Oh, lu siap nggak ini? Ini kebun kita udah siap nih. Oh, ini bisa dipanen nggak sih? Belum bisa ternyata. Belum bisa dipanen, tapi nggak apa-apa. Bentar lagi ini bakalan bisa kita panen, guys. Oke, hati-hati. Lihat, coy, lebat. Mantap jiwa kebun kita, guys. Ini bakalan menyusul tuh yang di bawah kayak gini juga. Kayaknya sih bakal lebih lebat ya ini. Kalau yang di bawah. Kalau ini kita agak sedikit jauh dari peradaban bawah ya, karena nanti mungkin gua bakalan bolak-balik ngambil stok plank untuk pembangunan ini, guys. Tangga menuju surga ini. Mungkin di episode selanjutnya, oke. Okay? Ditunggu aja langsung. Oh, udah bisa dipanen. Oke, okay, kita sambil panen aja. 2 hours later. Dan full ternyata, guys. Dan full, kita harus restock ke sini. Oke, plank. Oh, udah full. Oh, ini masih ada. Dan kita taruh sini semuanya. Oh, di sini ada rope. Oke, nice shot. Ini biji kita taruh dulu kayaknya. Biji taruh mana? Oke, biji taruh sini dulu. Oke, kita lanjut lagi. 2 hours later. Oke, kita tanam seednya dari sini seperti biasa. Kita punya 1, 2, 3 dan ada pohon di sini. Tiba-tiba ada pohon. Tadi mungkin gak sengaja ketanam ya.
Okay, berarti kita butuh 26. Ini sisa seatnya pasti sisa 6. Eh, sisa 1 maksudnya. Oke. Nah, kan benar sisa 1. Oke, kita coba taruh kelapanya di sini, guys. Oke. Nice tuh. Nanti gua bakalan tambah-tambah chestnya lagi. Dan di sini banyak banget yang ngegulung dari atas. Siap. Ini banyak banget. Kita panen dulu. Ini gua lama-lama jadi penjual kelapa anjing. Bikin es campur lah. Bikin es kelapa juga anjing. Oke, kita bisa lewat sini enggak? Oke, bisa ternyata. Ini bisa dimasak sih. Oke, enggak bisa. Oh, masak sih enggak bisa. Oh iya, enggak bisa. Dan di sini juga udah tumbuh, guys. Ini udah tumbuh, guys. So, kita bakalan coba untuk bikin ini semua. Kita bakalan bikin semua. Kenapa enggak gua sekalian tadi dari atas bawa itu ya? Plank dan juga tali ya. Kenapa gua harus bolak-balik? 2 hours later. Mungkin segini udah cukup banyak lah ya. Apa kurang? Apa masih kurang? Nanti pas masuk ke sana set. Oh, masih ada ruang di sini ya. Oke, kita cukup aja segini aja mungkin. Kita minum dulu sekalian untuk dapetin ininya. Masitnya. Oke, kita bikin 10 dulu, kita tanemin sekarang. Mana nih? Oke, nice tuh. Jadi mungkin bakalan tumbuh menjulang ke atas, terus nanti gue bakalan bikin chest lagi di sini. Gue bakalan bikin persediaan untuk ya untuk project besar kita, guys. Ini tangga menuju surga. So guys, mungkin untuk kesempatan kali ini sekian aja. Jadi kalau misalkan kalian suka, jangan lupa untuk di like dan share, karena satu share dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel gue. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, guys, karena gue akan terus update video baru, entah itu video rough ataupun yang non rough, baik itu game maupun yang non game. So, gue Mr. Okto undur diri, salam amatir.